Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kalau lu demen sama anak gue, lu kudu pindah agama. Siapa yang suruh gue pindah agama, gue bacok. Hah? Baik kalau begitu. Emang lo pikir lo ganteng apa? Emang lo cowok satu-satunya yang mau sama gue? Masih banyak cowok-cowok lain yang mau sama gue. Contohnya Bang Aimin. Biarpun gue jadi bini kedua juga, gue gak apa-apa kok. Okay. Gue suka Abdul Rujak. Masya Allah, Abdul Rujak. Rujak itu makanan Betawi, rujak dicampur buah-buahan gitu. Ngerti gak? Tapi Abdul Rujak bagus. Itu sih emang bener sih, Pok. Tapi kan ayah pengen dapat yang lebih dari itu. Makanya ayah pengen ngelamar Aimin buat jadi laki ayah sekaligus bapaknya Rohaye. Kayaknya sih mereka berdua setuju. Benernya, Nya mau kawin sama Bang Aimin? Iya. Wah, kirain babe aja yang korslet yang sedeng. Taunya Nya sama aja. Udah Nya pergi sendirian, ayah kagak mau ikut. Bang Rojali jadi mau bunuh diri nih. Rohaye! Aduh, Nya. Kok gak dijawab-jawab? Ini perasaan gak enak nih, ayah. Iya. Jangan-jangan. Iya, jangan-jangan dia bunuh diri, aduh. Aduh. Rohaye! Buka gak nih pintu nih? Hah? Ntar Bang Aido berat nih. Rohaye! Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesi salah paham sama Bang Aimin. Ini semua gara-gara fitnahnya Mas Doni. Nah terus, lo ngapain bawa-bawa tas kemari, Kesi? Kesi diusir sama Papa. Makanya, Kesi kemana lagi kalau bukan ke rumahnya Bang Aimin? Begini nih ceritanya, Bang. Aduh, Kesi, ntar dulu ceritanya. Ini ada yang lebih gawat nih. Rohaye! Rohaye! Aduh. Kan Min, lihat tuh. Pasti dia minum obat-obat terlarang, Min. Dia gak tahan, gak tabah, Min. Aduh gimana, ntar malam dia manggung lagi. Aduh. Rohaye, lu gak apa-apa kan? Lu tadi di dalam gak ngapa-ngapain kan? Lu sadar gak sih? Ayo tidur. Ngantuk, kurang tidur semalam. Kan sebagai artis mesti jaga stamina. Ntar malam mau manggung. Ayo tidur lagi ya. Enak ngagetin lah. Pasien satu lagi tuh, Min. Kesi, lu ngapain kemari, ha? Gue masih inget lu maki-maki gue. Lu ngadu yang macem-macem tuh sama si Doni segala. Ngapain lu, ha? Kan tadi Ae udah bilang, Bang. Maksud Ae kesini. Masa Ae harus ngulang lagi sih? Ya apaan jadi ngapaan? Kan Ae tadi udah bilang sama Bang Aimin. Ae mau minta maaf. Makanya Ayah mau berbakti sama Bang Aimin. Dikacung-kacungin juga Ayah gak apa-apa kok. Ya udah, Min. Ntar malam kan banyak kerjaan. Mumpung ada yang mau dikacung-kacungin, suruh aja dia. Iya, Bang Aimin. Yang penting Bang Aimin mau maafin Ayah. Ayah siap kok melakukan apa aja buat Bang Aimin. Ternyata engkau tak akan pernah kembali. Terpaksa abang menempuh jalan seperti ini.
sepeninggal abang, tolong didik Rohaye biar dia bisa jadi presiden wanita kedua di negeri ini. Abang, jangan! Mon, 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 Mon! Abang udah genep 3 hari mandi, Mon. Aduh. Kalau Ongki bersedia duet dengan Doni, biar Doni yang modalin semua rekamannya Ongki. Nggak usah pakai pinjem-pinjem ke bank. Ya, itu sih terserah Ongki. Nanti tanya aja, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang, ah. Ini teh hari Minggu, kan? Jauh-jauh di Jogjog, banknya tutup. Udah, lo nggak usah pusing soal bank. Nih Doni mau modalin lo buat rekaman ya. Asal duit sama lo. Hah? Gimana? Sebentar mah, Ongki lupa salam sama papa. Sebagai anak baik kan harus salam. Ongki gimana? Setuju gak duet? Ongki meragukan kualitas suaranya mah. Tapi dia yang modalin, si papa gak keluar duit lagi. Hmm? Bener papa gak keluar uang sama sekali? Enggak, ini Doni yang mau modalin semuanya. Kalau gitu, papa minggir dulu deh sebagai rakyat jelata. Ini sesama selebritis mau ngetes suara dulu. Eh, Datung Kermi, lu giliran ada yang modalin lu aja. Lu belagu bener sih. Sini, surat tanah biar gue pegang. Alamat gue ikat lagi deh nih. Coba Mas Doni. Duh, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, undangan. Undangan apa nih? Rohaya udah jadi penyanyi untuk peluncuran album pertama ntar malam. Dateng ya. Hah? Mama? Ya, udah diduluin, Ma. Ya, gimana dong nih, Ma? Tunggu dulu, lihat tuh potret, Nak. Ah, handai ieu mah paling lagu keroncong tingali atuh. Mas Doni kan modalnya lebih gede, pasti lebih bagus. Iya, iya, iya. Kopinya, Bang. Abang. Bang. Mun. I love you. A little bit too, Bang. Gimana kabarnya anak kita si Rohaye, Mun? Rohaye, ntar malam peluncuran album yang pertama, Bang. Hah? Anak kita si Rohaye baru 3 hari gak ketemu, udah jadi selebritis, jadi artis. Mun. Mun kan udah mau maafin abang kan, Mun? Karena abang hilang. Abang juga udah mau maafin Mun karena Mun hilaf. Bang, Mun kagak hilaf, Bang. Mun kan biar gimana pun Mun wanita yang lemah. Tiap hari Mun dirayu terus sama Aimin. Lama-lama kan hati Mun rontok juga, Bang. Kalau gitu, si Aimin kurang ajar dong ya. Gua bunuh dia, Mun. Gua bunuh dia. Nggak nyangka dia. Musang berbulu domba si Aimin. Awas lah Aimin ya. Gua bunuh. Kau ketemu di Pakanbaru. Waduh, Mama, suaranya luar biasa. Bisa diduetkan, ya? Kita mulai diduetkan. Ongki yang nyanyi, Doni yang backing vokal, ya? Backing vokal, ya. Ayo. Kekasihku, kau ku cari kemana-mana. Kekasihku, kau ku cari ke pasar baru. Kekasihku, kau ku cari ke pasar minggu. Kekasihku, kau ketemu di Pakanbaru. Aduh, Doni, bagus banget. Kita sudah bisa mulai rekaman. Dana sudah siapan? Dana? Saya nyanyinya yang mana, Tante? Apaan barusan udah nyanyi? Itu bagus lagi, Mas Doni. Hah? Saya yang modalin gede-gedean? Kok saya kebagian cuman kayak babi nyosot gitu? Ah, gak mau ah. Pokoknya saya gak mau, Tante.
rekaman batal. Saya nggak jadi modalin. Ih, orang lain mah nggak ada yang mampu ngok-ngok seperti itu. Cuman Doni yang bagus ya. Apaan kayak babi nyosot gitu? Si Doni nggak jadi modalin si Ongki lagi. Wah, berarti surat-surat tanah nih yang pasti diincer. Gua mesti taruh di tempat-tempat yang di luar dugaan. Aduh, Mama gimana dong, Mas? Siapa yang mau modalin rekaman Ongki nih? Aduh. Kayaknya kita harus beralih lagi ke surat-surat tanah. Ya. Sekarang kita ke dalam rundingan bagaimana caranya bisa mencuri surat-surat tanah marumah. Ayo. Ayo. Oke, kayaknya kita harus menggunakan jurus obat bius gorila yang belum kita gunakan. Iya. Duh, kenapa sih? Gatel banget sih, bangku ada kutu busuk nih kali. Biar Ongki bongkar dulu ya, Mah. Alah, gak usah, udah duduk sini aja. Gimana soal obat bius tadi? Setuju gak? Aduh, Mama, itu terlalu kejam. Kayaknya Ongki masih punya deh teknik-teknik yang sangat berbobot, yang sangat tinggi untuk merayu Papa supaya dia mau nyerahin surat tanahnya. Ah, nggak mungkin. Barusan aja kamu sudah ngatain Papa rakyat jelata lagi. Pasti dia tersinggung. Yang ada tuh surat-surat tanah direbet-rebet lagi di perut. Ah, udah, obat biusnya Mama simpen di kamar. Ayo, kita mulai operasi. Ayo, ayo. Kita tunjukin aja surat-surat tanah, jaminan. Tapi Mah, kayaknya kita gak usah pakai tas deh. Ntar ketahuan sama intel-intelnya Papa. Itu tuh tukang mie, ntar laporan lagi kalau kita bawa-bawa tas. Oh iya, kalau gitu ikut-ikut seperti Papa aja, diikat di perut. Sok-sok. Kok gak ada? Oke, mendingan balikin lagi ke Papa nanti, kita yang dituduh. Cepat. Tasnya taruh lagi seperti tadi, pelan-pelan. Barusan mimpi Ongki sama Aci. Ongki punya kaset laku 500 juta kopi. Kang, kalau gitu harus rekaman sekarang. Bagus. Suratnya. Jangan dulu. Kalau mau rekaman jangan duet sama Doni. Oh, iya. Iya. Karena kalau duet sama Doni berarti keuntungan dibagi dua sama Doni. Oh iya, benar. Terus jadi Ongki sendiri aja yang rekaman supaya keuntungan semua masuk ke kantong Ongki.
Ayo kita ke bank. Ini surat-surat tanah. Papa mau ganti baju dulu. Ya. Ya. Kan di sini nggak ada. Jadi di mana? Ongki, cepetan ke bank, kita nanti keduluan sama si Doni. Nanti dia yang duluan jadi penyanyi terkenal. Ayo cepet-cepet. Akang, Akang, surat tanahnya, surat tanahnya nggak ada. Ada. Di mana Akang naruhnya, Kak? Hah? Nggak ada. Nggak ada, Ci. Nggak ada. Kang, gimana? Ini kehendak yang di atas. Barangkali Allah menegur Ongki. Ketika Ongki butuh papa, maka Ongki dengan sopan, ramah, tamah, setengah menjilat sebetulnya. Tapi ketika Doni datang sama Ongki, mau mensponsori Ongki, mau membiayai Ongki, papa langsung dibilang rakyat jelata, diusir malah sama Ongki. Maaf deh, Pak. Ongki hilaf. Aci, Ongki biar nanti papa cari sampai ketemu, ya. Dan Ongki, lain kali kalau papa dibutuhin atau papa nggak dibutuhin sama Ongki, Ongki mesti tetap hormat sama orang tua. Assalamualaikum. Abdul Rujak sudah datang. Babe, saya mau setor num. Yee, lo kata gue duit di setor-setor. Waduh, Abdul Rujak udah dateng. Eh, gimana kabarnya Mun sama Rojali? Beres? Eh, lo berduaan pacaran kemana aja lo? Babe, jangan tanya-tanya dulu. Ini sudah waktu sholat hasar. Di mana tempat wudhu? Ah, sono, terus aja dulu. Terus di belakang, ya? Oke, oke. Terus aja ke dalam, terus. Aduh, Num. Babe jadi malu. Babe sholatnya cuma Jumatan doang. Tahu, Babe. Yuk, Babe mau ngomong. Babe mau ngomong nih, ya. Lu kan kesono kemari udah berduaan terus. Udah kagak enak dilihat sama mate. Apa kata tetangga nanti? Ya terus mesti gimana? Masa Num pergi pacaran kudu rame-rame, bawa-bawa tetangga gitu? Bukan begitu, Num. Iya, Babe sih udah demen. Kapan lagi punya calon mantu anak kedutaan, alim lagi? Ya terus gimana dong? Maksud Babe, biar jelas hitam putihnya begitu. Be, pinjem sejadah, Be. Dipinjem sama tetangga. Tidak punya kali, jarang sholat ya. Udah, mendingan lo sholat pakai koran aja sono dulu, eh. Oke, oke. Eh, Num, lo kudu ngomong sama dia. Apa? Maksud Babe, Num disuruh ngomong minta kawin gitu sama dia? Iya. Ya Allah, Babe, malu dong. Masa perempuan minta kawin duluan? Emangnya Num perempuan apaan?